Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU13. Anda bersama saya, Huda Nordin. Timbalan Menteri Luar A. Kohilan Pillay adalah antara 5 calon Barisan Nasional yang didakwa memiliki sijil kelulusan pengajian tertinggi yang bermasalah. Strategis Pilihan Raya DAP, Ong Kian Ming mendakwa Kohilan yang dipilih menjadi calon kerusi Parlimen Puchong mendapat ijazah Sarjana Sains Perdagangan dan Ekonomi Industri dari Pacific Western University, Amerika Syarikat, sebuah institusi pendidikan yang pernah disaman dan ditutup selepas didapati menjual ijazah. Calon bagi kerusi Parlimen Klang pula, Teh Kim Poh didakwa Ong mendapat ijazah doktor falsafahnya dari Newport University, sebuah universiti yang diragui. Calon Dun Taman Medan, Abdul Wahab dari UMNO pula mendapat PhD dalam pentadbiran awam dari Irish International University yang dilaporkan palsu pada 2008 oleh British Broadcasting Corporation. Ching dan Lee, masing-masing calon BN untuk Pandamaran dan Kajang pula, didakwa Ong mendapat ijazah daripada St. George University International dan University Rutherford di Amerika Syarikat yang disebut sebagai kilang ijazah. Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang melancarkan tawaran Pakatan Rakyat Melaka bagi PRU13 dengan tema Melaka Milik Rakyat yang diadakan di perkarangan Pejabat PAS Kawasan Alor Gajah, Durian Tunggal yang dihadiri kira-kira 6,000 orang. Beliau berkata, kekayaan negara bukannya milik pemimpin tetapi ia adalah milik semua rakyat. Beliau berkata PAS komited untuk melahirkan negara berkebajikan kerana konsep tersebut bukan setakat kebajikan dalam bentuk kebendaan sahaja. Jelasnya, konsep negara berkebajikan PAS tidak sama dengan welfare state yang diamalkan di negara-negara barat. Ianya bukan sekadar bantuan kebajikan untuk rakyat semata-mata, tetapi ianya juga merangkumi pimpinan yang bersih, telus, bebas rasuah yang sudah pasti dapat menyelamatkan harta negara. Katanya, konsep itu diterima oleh semua rakyat dan Pakatan Rakyat sudah membuktikannya di Pulau Pinang, Kelantan, Selangor dan Kedah. Sekian sahaja dari update PRU13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.